Ni kena seorang kita nak tengok kadar rekod rumah kita. Jenis Daikin Eco King. Ha ni. Dia punya tu dia. Tengok tadi. Ha okey. Ni. Ha okey. Dengar bunyi sikit. Sana? Oh, okey, tu cara-cara nak check aircon lah. Yalah, ikut dari pandangan. Pandangan biasa. Nak ni lah. Nak tangga lah. Ha. Oh. Okay, so nak kena pakai tangga guys. Kisah. Tengok kalau aircon ni okey tak okey, kita tengok sini tepi ni lah. Tak berani. Ni, tepi ni okey. Betul, tengok bacaan gas dulu ni. Ah, ikut bacaan gas tapi kalau tak ada meter, nak check apa? Nak buka screwdriver ke? Kena pakai clamp meter ke nak. Sekarang nak buka apa? Okay, so nak buat pemerhatian sikit secara orang kata secara visual. Satu lagi tip dia, kalau aircon ni okey tak okey, kita tengok dia punya air dia ni ti. Kalau kalau aliran dia okey, air dia laju, insyaAllah. Okey. Okey, so guys, kat tepi ni kita boleh buka cover ni. Okey, nampak? So cover ni estetik kalau jenis Daikin. Dia akan ada macam ni. Okay. So macam ni, kita keluarkan skru ni. Kita nak tengok. Sini kita tengok. Okay. Dia punya pipe dia. Frost. Frost mungkin ada masalah sikit lah. Mungkin gas kurang. Ataupun lama sebab tak servis lah. Okay, dia frost kat sini. Nampak? Ni tengok ada serangga sikit nak buat sarang. Okay. Senang je guys. So kita nak tengok kat sini, kita check dah dia frost kat luar ni. So kita akan cuba check kat dalam blok. Okay, so pasang balik, senang je. Lepak sini, ada klip ni. Kita juga masuk kat sini. Okay. Macam tu je. Senang. Kita bobos screw. So kita dalam blok. Jom. Okay, so kita cek dalam blok. Tengok apa yang boleh kita tengok. So kat dalam ni, ni untuk indoor punya aircon. Tadi outdoor, ni indoor. So kita tengok tepi. Okay, so dulu berabuk lah. Tengok, abuk-abuk luar ke dalam. Abuk ni kena ni lah. Okay. Ni pelapis dia. Tengok, ni pelapis dia. Okay, tengok blower pula. Mana? Okey, nampak blower. Keadaan blower dia. Yang ni hitam ni. Ni. Ha? Oh, ni blower. Nampak? Nampak dia pusing. Saya pusing dia. So, blower ni nak kena servis. Tak ada buka lah. So, kita kena buka ni turun ke bawah. Wow. So, kita kena turun ke bawah. InsyaAllah kita akan tengok. Kita akan tunjuk kepada korang cara-cara untuk servis indoor punya aircon.
Okey, cukup setakat tu saja pukul saya daripada kami. So sebelum tu kita servis dulu. Dia punya filter dia tadi. Okey. 2000 years later. Okey, kat sini kita tengok dia punya filter luar dia berabuk. Okey, ni kita tunjuk cara-cara nak basuh. So kita basuhkan dulu, untuk kita ambil satu pit. Kita berus. Seleloknya pakai brus yang khas dia lah. Nampak? Nampak? Bila kita pakai brus pit ni nampak? Abuk-abuk dia tu. Tapi seleloknya aircon saya tu kena panggil technician untuk kita buat servis lah. Technician yang bertauliah. Ya. Tanya boleh buat part time lah, buat survey pun. Dia panggil lah, insyaAllah. Cik Hero boleh pegang. Cik Hero, Zira sebenarnya Zira pun power ekor tengok ni. Dia mahu buat ni. Dia mahu buat ambil sub kontrak ni. Tapi mungkin kalau nak panggil dia, mungkin dia sibuk lah. Sebab dia yang song-song ni. Nampak ni. So nampak kat sini kita tengok, alhamdulillah kurang sikit. Beza pakai brush dengan tembak air. Beza. Kalau pakai air biasa je, dia tak keluar sampai habis. Ni tengok. Satu lagi. Basuh dulu. So nampak lah. Korang kalau rajin mungkin bawa 11 sekali. Filter lah. Filter ni minggu sekali, minggu dua minggu. Tengok atas keterapan lah. Tapi kalau guna, kalau keterapan pun guna tu kerap, kata hari guna seminggu sekali. Kena kena tengok juga persekitaran bilik, persekitaran ruang kotor ke tak kotor. Betul. Kalau dah habuk banyak, kena banyak lah. Macam saya ni jarang on lah. Jadi ini kita dapat detect lah. Yang memang satu frost tadi kan. Satu lagi dalam tu banyak abuk. So indoor punya aircon memang nak kena servis lah. Nak kena servis. Tak apa, insyaAllah kita akan panggil technician yang botol ya. Okay, kita akan set bit dia dan kita akan buat lah, insyaAllah. Okay, setakat tu saja pesan dengan saya. Sepatutnya nak kena spray. Air spray. Dah jemur je. Kebas lah. Kebas lah. Buat macam tu. Macam kebas sayap burung je tu. Boleh tu. So just pasang je. Tak apa tak kering. Tak apa tak kering. Tu. Ni cara betul lah. Jangan risau, tak patah lah. Jenama Daikin. Okey, so dah boleh pasang beli. So kita pasang balik. So kat dalam ni memang nak kena servis lah. Ya, kita pasang, masukkan je. Senang. Okay, nampak? Ni bahagian front ni, bahagian depan. Nak terbalik pula guys. Macam ni. Okay. So masukkan je, ikut dulu. Satu lagi. Ni pun satu je, sama juga. Okay. Nampak? Bagian front. Ok.
Okay. Sudah pasang. Okay. So kita try on. Sama-sama. Kalau apa sama cukup. Memang kita sendiri lah. Selesaikan kerja. Puasa mereka ni.